Halo guys, kembali lagi bersama kita di Max View, Max with You. Oke, hari ini kita bakal unboxing dan review suatu alat yang cukup unik ya. Mungkin sebagian udah pada tahu, ini adalah Google Home Mini. Ya, ini adalah versi mininya dari Google Home. Bisa dibilang versi yang lebih murahnya lah ya. Jadi ini bisa dibilang adiknya Google Home juga ya. Dia bentuknya lebih kecil dan harganya yang lumayan murah. Oke. Fiturnya juga mirip-mirip ya. Oke, langsung saja kita lihat dulu kotaknya, oke. Di sini ada tulisan Google. Bukan tulisan ya, Google logo. Oke. Jadi di sini ada logo Google. Terus di sini ada tulisan Google Home Mini, oke. Terus di sini ada barangnya, Google Home Mini-nya. Jadi menampakkan barangnya ya. Terus kita lihat di atas, tidak ada apa-apa kecuali barcode. Oke. Di samping sini, oke. Ya. Ada tulisan Nest, Philips, Hue, Wemo, Google Chromecast, Google Photo, Spotify, Netflix, dan YouTube. Oke. Terus ada penampakan dari Google Home Mini-nya juga ya. Oke, di belakang. Ya. Warna hijau. Small and mighty. Google Home Mini is powered by Google Assistant. Ask it question, tell it to do things. It never be easier to get hands-free help in any room. Oke. Ya, artinya cari tahu sendiri ya. Pakai Google Translate tentunya. Terus ada tulisan know it ya, tulisan di bawahnya nanti kita baca aja. Terus ada tulisan tackle your day, make hands free call, ada enjoy your entertainment, dan voice control your home. Oke. Terus di sampingnya lagi, oke. Logo Google Assistant dan tulisan how can I help you. Oke. How can I help you? Just start with OK Google. What is nearest flower shop? Ya, ini ada contoh-contohnya ya. Terus ada discovery things you can do with Google Home Mini. Ada Google Assistant will it. Okay. Terus di bagian bawah. Ya, bagian bawah. Google Home Mini charcoal. Ya, itu warnanya ya, charcoal. Terus ada tulisan bla 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 dan part of Google Home family, oke. Okay. Terus ada actual product color may vary from image. Oke. Okay. Terus ada barcode-barcode dan lain-lain ya. Oke. Okay. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat isinya, oke. Okay. 3 2 1 mari kita buka. Tada. Oke. Ini dia penampakan dari Google Home Mini, ya. Versi mini dari Google Home. Ya, bisa kita lihat, kita coba ambil barangnya, ya. Besarnya itu kayak kue dorayaki kalau kalian pernah nonton Doraemon ya, ya. Bentuknya kayak kue dorayaki dan besarnya kayak kue dorayaki gini ya. Oke. Oke, kita tepikan dulu. Terus kita lihat isi boxnya ada apa aja. Let's get started. Oke, ini kitabnya ya. Let's get started Google. Oke, di belakangnya be safe, safety and warranty dan Google tentunya. Oke, tepikan lagi. Ya, di sini ada chargernya. Oke, karena ini barang luar jadi ya chargernya kayak gini ya. Oke. Kayak gini, portnya masih micro USB kayaknya ya, oke. Tuh, tepikan lagi, dan kayaknya nggak ada apa-apa lagi, oke. Udah kosong dan ringan. Oke, mari kita tepikan dulu kotaknya ya. Oke guys, jadi ini dia barangnya ya. Terus kita lihat di bagian bawah, warnanya orange gitu ya. Ini kayaknya dari karet guys, ada logo Google-nya di tengah ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya.
sini buat mute-nya ya. Jadi buat kalian yang takut terganggu sama orang yang suka main-main oke Google, tinggal matiin dan di mute. Terus ini ya tempat aliran listriknya ya, yang portnya masih micro USB, oke? Ya, kecil dan simple. Oh ya, sekedar info, ini ada versi terbarunya, namanya Google Nest, ya. Harganya kayaknya lebih mahal sedikit ya dari ini. Bentuknya sama dan perbedaannya paling di Google Nest ada kayak tempat gantungannya gitu. Terus harganya beda sekitar 100 atau 200 ribuan gitu. Terus dia juga langsung support bahasa Indonesia. Kayaknya ini juga support sih. Nanti kita coba ya. Dan mungkin itu aja. Langsung saja kita, oh ya lupa, masih ada satu lagi di portnya ya. Portnya itu lebih mirip kayak Google Home juga ya. Dia bulat gitu, nggak micro USB. Oke, jadi itu aja perbedaannya. Jadi mari kita coba colokin dulu ke listrik ya, oke. Jadi ini chargernya ya, kita colokin ke sini. Oke, ya ini colokin ke sini, tep. Oke, dan kita coba. Oke, kita coba charge. Kita lepasin dulu ininya. Oke. Lepasin juga ininya. Oke. Mari kita coba. Oke, mari kita coba ya. Oke guys, jadi kita baru hidupin ya. Ini tuh loading dulu. Jadi kita bakal konekin ke Google Home, PP Google Home ya. Oke. Okay. Ya, begitulah kira-kira bunyinya ya, awal-awalnya. Oke okay guys, jadi kita bakal coba konekin ke app dari Google Home. Oke. Okay. Di sini ada tulisan ya, siapkan Google Home Mini. Oke. Okay. Tinggal ditekan. Terus kita pilih berikutnya. Mencari perangkat ya, kita akan mencari perangkatnya ya. Oke, Google Home ini ditemukan ya. Ya, terus tekan ya. Kita pilih bahasanya ya. Kalau nggak salah udah ada bahasa Indonesia nya mana ya? Ya, nih bahasa Indonesia. Oke, bisa dilihat ya bahasa Indonesia. Oke, menghubungkan ke Google Home Mini. Oke, jadi Google Home-nya udah nyala dan udah kita sambungkan ke aplikasi Google Home di HP kita ya. Nih bisa dilihat ada logo dari Google Home-nya di sini ya. Oke. Jadi kita pertama-tama kita besarkan dulu suaranya. Oke. Jadi ada dua cara ya buat membesarkan atau mengecilkan volumenya. Ketuk aja sebelah kanan untuk membesarkan suaranya. Oke. Kita fullin ya. Nah, ini untuk mengecilkan suaranya sebelah kiri ya. Oke. Seperti itu ya. Sudah suara minimum. Oke, jadi mari kita besarkan dulu suaranya untuk mengujinya, oke. Oke, jadi ini udah suara maksimal ya, guys. Oke. Jadi mari kita coba. Oke. Oke, Google. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 22.42. Oke, okay. Ya itu buat menanyakan waktu atau jam. Mungkin kalian malas lihat jam atau nggak ada jam di rumah mungkin ya. Tapi nggak mungkin sih setiap rumah ada jam. Atau kalian malas lihat jam tangan atau sebagainya lah ya. Mungkin kalian lagi mager gitu, pengen tahu jam. Ya bisa langsung tanya aja ke Google, oke? Okay? Jadi selain itu ada fitur lain seperti ini ya. Oke okay, Google, tanggal berapa sekarang? Itu hari Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020. Ya, jadi itu buat menanyakan hari dan tanggal. Ya, oke. Okay. Buat kalian yang mungkin malas lihat kalender, atau ingin tahu, atau pengen cepat, bisa tanya lagi ke Google, oke? Okay?
Oke, jadi selain fitur-fitur tadi, ada juga fitur buat menanyakan cuaca ya. Mari kita coba. Oke Google, bagaimana cuaca hari ini? Saat ini suhu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78.113,78 derajat dan berawan. Hari ini akan berawan dengan suhu tertinggi 87 derajat dan terendah 75 derajat. Oke, jadi seperti itu ya fiturnya. Oke, jadi ini adalah fitur utama dari Google Home ini, yaitu sebagai pemutar musik. Oke, okay, Google, putar non-copyright music. Playlist non-copyright music hanya tersedia bagi member YouTube Music Premium. Tapi ini stasiun musik yang mirip. Oke, Google Play. Oke, Google Volume 5. Oke, Google Volume 10. Stop. Oke, selain fitur tersebut, kita masih ada fitur seperti menanyakan film apa yang sedang ada bioskop. Mari kita coba. Oke, Google, ada film apa di bioskop? Karena wabah corona, bioskop mungkin ditutup. Silakan cek ke pihak bioskop terlebih dahulu. Oke. Jadi bioskopnya lagi tutup ya guys, karena lagi wabah corona, jadi tidak ada film, oke? Oke Google, setel alarm jam 7. Sip, alarm Anda disetel besok pukul 7. Oke Google, batalkan alarm. Sip, sudah saya batalkan. Oke Google, deskripsikan tentang Indonesia. Di situs liputan6.com dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Oke Google, apa bahasa Inggris dari selamat pagi? Dalam bahasa Inggris, good morning. Oke Google, berapa 1 dolar dalam rupiah? 1 dolar Amerika Serikat bernilai sekitar 14.524,55 rupiah. Oke Google, berapa 19 dikali 3? 19 dikali 3 sama dengan 57. Oke Google, berapa akar dari 9? Root of 9 sama dengan 3. Oke Google, bicara dengan Trivia Crack. Halo, selamat datang di Trivia Crack. Aku Willy, tuan rumah yang luar biasa. Pertama-tama, kita lihat tim. Berapa banyak tim yang kita punya? Satu. Bagus, hanya tinggal kamu dan aku. Mode klasik adalah satu putaran dengan 6 soal. Dalam mode tantangan, kamu harus menjawab soal sebanyak mungkin sampai jawabanmu salah. Haruskah kita memainkan mode klasik? Atau kamu mau memilih tantangan? Mode klasik. Pertanyaan pertama. Terima kasih, Willy. Hewan apa yang bernama Latin Varanus komodoensis? 1. Komodo. 2. Biawak. 3. Kadal. 1. Kamu lolos. Buku Harry Potter diterjemahkan ke dalam berapa banyak bahasa?
1, 80, 2, 67. 1. Jawabanmu benar. Dahulu perlombaan renang olimpiade diadakan di Samudra Atlantik. Benar atau salah? Salah. Ya, kamu benar. Perlombaan renang diadakan di Laut Mediterania sampai tahun 1906. Apa nama ibu kota Provinsi Riau? 1. Lampung. 2. Padang. 3. Pekanbaru. 3. Jawabanmu benar. Apa judul lagu rap pertama yang memenangkan Oscar untuk kategori lagu orisinal terbaik? 1. Hotline Bling oleh Drake. 2. Lose Yourself oleh Eminem. 2. Jawabanmu benar. Alih-alih menonton penghargaan malam itu, Eminem malah tertidur saat menonton kartun bersama putrinya. Siapa penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih? 1. Fatmawati. 2. Sukmawati. 3. Megawati. 1. Kamu lolos. Itu soal terakhir. 6 jawaban benar dari 6 soal. Mau mencoba lagi? Tidak. Bolehkah saya kirim notifikasi push untuk berita dan pembaruan? Tidak. Oke, Google. Lempar koin. Hasilnya ekor. Oke, Google. Lempar koin. Ekor. Oke, Google. Lempar dadu. Hasilnya 2. Oke, Google. Lempar dadu. Anda dapat 6. Oke, Google. Minta nomor acak. Ini angka acak untuk Anda, 88. Oke, Google, minta nomor acak. Ini angka acak untuk Anda, 76. Oke, Google, hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Google, nyanyikan lagu. Oh sayangku, oh sayangku, oh sayangku dirimu. Aku kan ada untukmu, menjadi asistenmu. Oke, Google, nyanyikan lagu. Kalau kau suka hati panggil aku. Kalau kau suka hati cari aku. Kalau kau suka hati dan kangen asistenmu. Aku kan selalu hadir dan membantu. Oke, Google, main tebak-tebakan. Sip, ini dia. Apa yang melewati kota-kota, bukit-bukit, gunung-gunung, tapi tidak pernah bergerak? Jalan. Oke, Google, main tebak-tebakan. Oke, siap ya. Berapa banyak apel yang tumbuh di pohon? Semua apel memang tumbuhnya di pohon. Oke, Google, main tebak-tebakan. Sip, ini dia. Apa huruf yang paling banyak ditemukan pada buku-buku? U. Oke, Google, main tebak-tebakan. Oke, siap ya. Batman bepergian pakai Batmobile dan melawan musuh pakai Batclaw. Lantas, pakai apa dia ke kondangan? Batik. Oke, Google, bola kristal. Oke, bola kristal siap menjawab pertanyaan ya, tidak darimu.
Ajukan pertanyaan dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah saya akan beruntung besok? Ini dia jawabannya, bola kristal mengatakan. Ya. Jawaban bola kristal tidak bisa dianggap bertanggung jawab, jujur, atau berdasarkan pemahaman sebenarnya maupun hasil keajaiban. Oke guys, itu dia tadi sebagian dari fitur-fitur dari Google Home Mini ya. Mungkin masih banyak fitur-fitur lainnya ya. Jadi buat kalian yang tahu fitur-fitur lainnya dari Google Home Mini ini, silakan komen di bawah, oke? Jadi buat kalian yang suka video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa share. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan akhir kata, bye.